Minum 2 gelas sebelum makan dapat menurunkan berat badan. Ada banyak cara dilakukan untuk menurunkan berat badan, seperti mengurangi porsi makan dan juga olahraga. Namun, ada trik sederhana yaitu minum 2 gelas air sebelum makan. Saat akan menyantap makanan, cobalah minum air putih 1 atau 2 gelas sebelumnya. Penelitian baru menunjukkan bahwa minum air putih 2 gelas sebelum makan adalah cara terbaik untuk mengekang nafsu makan dan membantu kalian menurunkan berat badan. Dalam penelitian terbaru ditemukan bahwa selama 12 minggu, pelaku diet yang minum air putih sebelum makan bisa turun 2,5 kg lebih banyak dibandingkan dengan pelaku diet yang tidak minum dulu. Alasannya sederhana, minum 2 gelas air putih sebelum makan akan membuat perut kita terisi dengan zat yang memiliki 0 kalori. Hasilnya, orang akan merasa lebih kenyang dan makan lebih sedikit. Tak hanya sebagai makanan, perbanyak minum air putih juga merupakan salah satu cara untuk membantu menurunkan berat badan. Ini menjadi cara yang baik untuk mengganti kebiasaan minum minuman manis yang mengandung kalori tinggi. Meskipun tidak ada jumlah pasti air yang harus diminum, para ahli menyarankan untuk minum air putih setiap kali kita merasa haus. Ini bisa menjadi cara sederhana untuk menurunkan berat badan.